nama budaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara ini. Yang terhormat Dr. Suyanto STMT, selaku Kepala Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November. Yang terhormat Bapak Diki Edwin Hindarto, selaku pemateri pada acara ini. Serta yang saya hormati, Bapak, Ibu, beserta rekan-rekan yang berbahagia. Baik, kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne ITS. Saya persilakan kepada panitia untuk share screen. Terima kasih kepada panitia.
Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Tasya Agustina selaku MC pada kuliah tamu kali ini, yaitu mengenai Emission Calculation and Sustainability Improvement in Commercial Buildings. Sebelum memulai acara, kepada Dr. Suyanto STMT selaku Kepala Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November, dipersilakan untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Suyanto, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih pada MC. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama kali kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Kesian kali Laboratorium Vibrastik ya mengadakan beberapa kegiatan itu. Tak lupa ini saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada pembicara Bapak Edwin yang hadir ya sebagai kuliah tamu di Lab Vibrastik. Ya, selamat datang ya. Karena kondisi pandemi tidak bisa hadir ya, tapi secara daring. Nih. Selanjutnya kami juga mengucapkan pada seluruh laboratorium ya dari dosen-dosen, kalab dosen-dosen dan asisten Vibrastik ya yang telah sekian kali mengadakan kegiatan-kegiatan tentunya untuk pengembangan keilmuan vibrastik dan akustik. Dan tak lupa juga kepada para peserta, di sini ada Bapak Ibu dosen yang lain yang bergabung, terima kasih banyak, dan semua yang hadir pada acara hari ini. Kami dari Departemen sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan tak lupa bahwa kegiatan-kegiatan ini tentunya akan berdampak ya pada kinerja laboratorium. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya kegiatan kuliah tamu ini bisa memberikan wawasan pada kita semua. Arku kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Suyanto atas sambutannya. Dengan demikian, acara ini resmi dimulai. Sesaat sebelum memasuki inti acara pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu, mengingat Bapak, Ibu, dan para hadirin masih lengkap berada di sini. Kepada rekan-rekan panitia, mohon bantuannya untuk mengambil dokumentasi. Ya, baik. Kepada para peserta, dipersilakan untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, untuk halaman pertama, 3, 2, 1. Untuk halaman kedua, 3, 2, 1. Iya. Ya, karena sudah tidak ada yang on cam setelah halaman kedua, mungkin bisa dicukupkan. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih kepada panitia. Kepada para hadirin, sebelum memasuki acara inti, saya beritahukan bahwa akan ada posters yang akan dibagikan di akhir acara. Untuk itu dimohon agar peserta memperhatikan materi yang akan disampaikan dengan baik. Langsung saja kita memasuki inti acara pada hari ini, yaitu penyampaian materi mengenai Emission Calculation and Sustainability Improvement in Commercial Buildings. Sebagai pembukaan pada acara inti ini, mari kita saksikan video pendahuluan mengenai Green Building terlebih dahulu. When one thinks about fighting climate change, the first thing that comes to mind is wind turbines or solar panels or electric cars. But look around. A huge part of the solution is the building you're sitting in right now and the buildings we're going to build nationally and globally over the next decades. One reason getting buildings right is so important as a climate change solution is because they consume about 40% of all energy, including the electricity. So if they're wasting most of that, it's very difficult to build a low carbon economy. On the other hand, if they have super efficient appliances and they're very well designed and well built,
then they use very little energy. First thing you got to do is insulate really well. Don't let the heat out in the winter. Don't let the heat in the summer. The second thing is use great windows. There's this amazing invention called low emissivity windows, and you can tune them for the climate. So if you're in Minnesota, you get a window that lets in the heat and doesn't let it back out. If you're in Florida, it bounces the heat back out. You get the one you need. The third ingredient is really simple, thermal mass. Have a stone floor or concrete wall. Those will absorb heat when the building's warming up and give off heat when the building's cooling down. And it smooths everything out. If you want a great illustration of this, walk into an old church in the middle of a really hot day and feel how cool it is without an air conditioner. Overhangs for windows. An overhang keeps summer sun out and lets winter sun in. So why not? So these four ideas, simple as can be, insulation, good windows, thermal mass, and overhangs, create a building that uses almost no energy. Think of an extreme example. If you had a perfectly insulated building, you could heat it up once to 72 degrees and drop it into Antarctica, and it would still be that temperature 5 years later. Now, perfection's not the goal, but pretty good, we should go for. When you build a building is the best time to get it right. That's when your walls are open and you can put the insulation in. That's when you wrap the ducts. That's when you make the choices about what kinds of windows. So how do we make sure that at that moment when you're designing and building the building, it comes out really well? And the answer is very simple. You need a great building code. The best building code in the world, one could argue, is California's. So it was adopted when Jerry Brown was the youngest governor in our history. And he did a few things that are pretty genius. So one of them is he divided the state into 16 different climate zones because they have different energy requirements. So you wouldn't want to build the same building in Palm Springs that you build in Tahoe, totally different climates. The second thing is he created a mechanism to make it stronger every 3 or 4 years so that it rolls in new technology all the time and uses those technologies to make your buildings better. So that created a race for better windows, better insulation, better heaters, better air conditioners, and so forth. By making it tighten every 3 years, it means he didn't have to go back to the legislature, and neither did any of the subsequent governors. The building code just got better and better. And the consequence of that is new buildings in California use about 80% less energy compared to pre-code buildings. That's an amazing gift to California's families. Most states either have no energy building code or have an old one. They're backwards looking, they use decade-old technology. There's no reason you can't call up your building department and say, why doesn't my state have the most advanced building code in the country? So one of the big challenges is how do you fix up old buildings? What do we do with all the existing houses, shops, and offices out there? A great iconic building in America is the Empire State Building in New York City. For many years, it's the tallest building in America. In 2009, that building went through a massive retrofit. They replaced 6,500 windows in that retrofit. It was a big job, but they cut energy use by nearly 40% when they did that. That's a great asset now for the owners, for the tenants, and for the climate. A well-engineered, well-designed energy retrofit saves so much energy that it pays for itself in just a few years. And from then on, it saved money. There's an explosion of new buildings in China, in Southeast Asia, across many cities in Africa, and in India. In those countries, more than half the buildings that will exist in 2050 have not yet been built. It's absolutely crucial if we're gonna save our climate that they be built as very efficient buildings with very low energy demands. So those countries need a great building code. New technology is always coming along. So if you have a building code that's 10 years old, chances are good it's not the best anymore. If you have a building code that gets tighter every few years, that kind of continuous improvement unleashes market forces to make this better and better and better. It's a great policy design trick. Baik, untuk sesi selanjutnya saya berikan kepada rekan moderator. Baik, terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga keadaan senantiasa sehat selalu bagi semua, diri dan keluarga dimanapun berada.
Yang saya hormati Bapak Dr. Suyanto STMT selaku Kepala Departemen Teknik Fisika ITS, kemudian Bapak Diki Etwinindarto selaku pembicara pada kesempatan pagi hari ini, kemudian Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di Teknik Fisika ITS, kemudian tentunya para mahasiswa Teknik Fisika ITS ataupun mahasiswa kampus lainnya, praktisi beserta akademisi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izin perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Ammar Ashraf selaku moderator yang akan memandu rangkaian acara pada pagi hari ini, dan selamat datang bagi semua pada rangkaian kegiatan World Class University Guest Lecture yang merupakan salah satu kegiatan bentuk kerjasama dari ITS Surabaya, Departemen Teknik Fisika ITS, Laboratorium Vibrastik, dan tentunya kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya kita semua dalam mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs. Di mana poin-poin yang hendak kita upayakan antara lain yaitu poin ketujuh dari SDGs terkait affordable and clean energy, kemudian poin ke-11 yaitu terkait dengan sustainability cities and communities, dan yang terakhir poin 13 yaitu climate action. Dan pada pagi hari ini kita sudah kehadiran pembicara yang luar biasa, Bapak Diki Etwinindarto, yang insya Allah akan menyampaikan materi dengan tajuk atau judul yaitu Emission Calculation and Sustainable Improvement in Commercial Buildings. Mungkin sebelumnya saya hendak menyapa Bapak Diki dulu. Assalamualaikum Bapak Diki, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, kabar sehat Bapak Diki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Setelah ini kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan beliau. Namun sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan profil dari pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Diki Etwinindarto, yang merupakan seorang profesional di bidang energi dan perubahan iklim, di mana beliau sudah berpengalaman di bidang ini selama kurang lebih 27 tahun. Beberapa bidang yang beliau cakup ya dalam menggeluti pekerjaannya antara lain adalah energi terbarukan, efisiensi energi, isu berkelanjutan, perdagangan karbon, dan perubahan iklim. Saat ini beliau bekerja sebagai advisor dan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang atau biasa disebut dengan Joint Crediting Mechanism atau GCM sejak tahun 2013. Dan beliau juga aktif di beberapa yayasan, antara lain Yayasan Mitra Hijau, Yayasan Indonesia Bersih Berkelanjutan, kemudian ada juga Jejaring Indonesia Rendah Emisi atau JIRE. Beliau dapat dihubungi di beberapa platform atau kanal media sosial antara lain Twitter, Instagram, dan Facebook di Diki Etwinindarto atau melalui website dengan alamat jcm.econ.go.id atau di greening.id. Maka dengan demikian, saya persilahkan kepada Bapak Diki Etwinindarto, waktu dan layar kami aturkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanto, Pak Dani. Ya, Pak Diki, sama-sama. Kelo, Budia, dan teman-teman yang lain yang hari ini bisa bergabung. Jadi, saya pagi ini seperti biasa, cuma cerita saja apa-apa yang sudah saya lakukan, dan mungkin kita bisa diskusi bareng habis itu. Jadi, cerita saya nanti akan berkisar justru bukan tentang buildingnya, tapi bagaimana kemudian menjadikan building itu menjadi sesuatu yang lebih climate friendly, artinya kemudian kalau kita biasa dengar itu net zero emission, carbon neutral, dan segala macamnya, maka akan menuju ke arah sana, dan memang ke arah sana semua sekarang. Dan semoga juga pagi ini kita akan bisa saling berinteraksi, kemudian saling berdiskusi tentang hal-hal tersebut. Bismillah, saya akan coba mulai. Jadi cerita saya akan cukup panjang, dan saya kemarin diminta menyampaikan judul dalam bahasa Inggris, tapi entah kenapa kemudian katanya Pak Dani, "Cak, kalau presentasi jangan bahasa Inggris." Ya sudah, saya karena saya juga bahasa Inggris, saya logat Cimanggis, dan kemudian juga saya yakin akan agak susah dimengerti oleh teman-teman, maka akhirnya saya coba terjemahkan
semuanya dalam bahasa Indonesia, termasuk juga presentasi saya adalah dalam bahasa Indonesia. Jadi judul presentasi saya hari ini adalah menghitung emisi dan meningkatkan keberlanjutan di bangunan komersial. Ini adalah sebetulnya lanjutan dari presentasi saya terakhir pada waktu saya diundang oleh Pak Yanto, bagaimana kemudian meningkatkan penurunan emisi bangunan komersial, dan pada saat itu fokus utamanya adalah masalah pandemi ya, dan bagaimana kemudian bangunan komersial itu bisa lebih aman dan nyaman di masa pandemi. Tapi saya akan cerita bagaimana kemudian setelah pandemi. Jadi inilah cerita yang lanjutan dari presentasi saya terakhir, kuliah saya terakhir pada saat saya diundang oleh Pak Yanto. Baik, ini adalah profil saya tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, oleh moderator, dan bahwa saya sekarang bekerja di beberapa instansi ya, dan utamanya adalah saya memang saat ini sedang banyak melakukan hal untuk masalah penurunan emisi, peningkatan keberlanjutan, dan implementasi dari energi terbarukan dan efisiensi energi. Kalau kita bicara masalah penggunaan komersial, tadi sudah disebutkan di film pengantar tadi, si Hal Harvey, kebetulan teman saya, bangunan komersial itu adalah bangunan tempat kegiatan komersial berlangsung. Jadi segala macam tempat kegiatan sosial komersial berlangsung itu bisa disebut sebagai bangunan komersial. Termasuk diantaranya adalah gedung perkantoran, ruang retail, gudang, pabrik, rumah sakit, mall, universitas, dan banyak lagi. Jadi yang sekarang teman-teman tempati, kalau sekarang lagi di GTS, itu masuk digolongkan dalam bangunan komersial. Dalam bangunan komersial itu membutuhkan pasokan energi, air, dan berbagai bahan baku. Dan bangunan komersial ini sangat pesat pertumbuhannya, terutama sebelum masa pandemi. Jadi setelah masa pandemi, setahu saya memang masih bertumbuh, tapi rata-rata adalah bangunan yang dibangun sebelumnya, kemudian diresmikan setelah masa pandemi, terutama hotel ya, dan perkantoran. Itu ada beberapa setahu saya yang kemudian diresmikan setelah masa pandemi, dan mereka harus segera menyesuaikan diri. Kenapa kemudian bangunan komersial itu menjadi salah satu masalah utama yang kemudian harus dilakukan penurunan emisi secara global? Tadi dalam film disebutkan bahwa hampir 40% dari total emisi global itu sebetulnya terjadi dalam bangunan. Kemudian sangat penting untuk melakukan penurunan emisi di bangunan komersial. Jadi kalau kita bicara tentang mall di sini ya, ini adalah mall yang pojok sebelah kiri, ini adalah mall, kemudian di sini ada rumah sakit, ada pabrik, kemudian ada ruang kuliah, bandara, kemudian hotel. Ini semuanya kalau semuanya kemudian disatukan seluruh dunia, maka hampir 40%, atau ada beberapa penelitian bicara bahkan sampai dengan 50% dari total emisi global. Artinya bahwa kemudian bukan hanya bangunannya yang kemudian dilakukan implementasi, tapi juga kegiatan di dalamnya. Jadi bukan hanya bangunannya yang kemudian harus efisien, tapi bagaimana kemudian kegiatan di dalamnya juga harus ditangani. Itu adalah inti pembicaraan saya hari ini. Jadi ini juga melanjutkan presentasi dan kuliah dari Mas Toto terakhir bicara masalah bangunan hijau. Jadi ini mengulas sedikit saja tentang bangunan hijau, bahwa memang bangunan hijau sekarang ini menjadi marak ya, terutama sebelum pandemi. Bangunan hijau terutama kalau teman-teman ikutan dalam kuliah terakhir oleh Mas Toto, beliau bicara masalah desain bangunan yang harus lebih ramah lingkungan, konservasi dan efisiensi energi yang dilakukan dalam bangunan tersebut, artinya peralatannya harus efisien, kemudian juga harus ada konservasi energi, kemudian ada konservasi air, kemudian ada material dan bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan, adanya kenyamanan dan kesehatan dalam bangunan yang kemudian juga dibuktikan melalui standar-standar tertentu ya. Kemudian adanya manajemen lingkungan bangunan termasuk pembuangan sampah dan pengolahan limbah di sini. Jadi green building ini memang menjadi konsep yang sekarang ini banyak diminati, dan ada lembaganya di Indonesia itu GBCI, ya, Green Building Council Indonesia, dan saya salah satu pendirinya, di mana GBCI itu memberikan sertifikasi untuk bangunan sehingga dia bisa disebut sebagai green building. Tapi kalau kita bicara hari ini, kemudian apakah kemudian green building itu harus dilakukan? Jawabannya adalah iya, karena lebih ramah lingkungan, juga menjadi tuntutan investor maupun tenant ya, dan lebih efisien, lebih murah biaya pemeliharaan, lebih efisien masalah penggunaan air dan material,
dan lebih sehat dan lebih baik lingkungan sekitarnya. Dan ini adalah alasan-alasan kenapa kemudian banyak yang melakukan implementasi green building. Dan usaha-usaha konservasi energi ataupun efisiensi energi, salah satunya yang kami lakukan di Surabaya, ini adalah penanganan AC-nya ya, AC-nya diganti menjadi AC sentrifugal. Ini contoh ini di Tunjungan Plaza, salah satu mall favorit saya. Jadi kami mengganti 6 chiller efisiensi tinggi. Dan ini peningkatan efisiensi energinya sampai dengan 30%. Tapi tetap saja kemudian chiller itu masih membutuhkan listrik kan. Jadi chiller AC ya, AC-nya itu masih membutuhkan listrik kan untuk dia bisa beroperasi. Artinya bahwa kemudian seberapapun kita menurunkan pemakaian energi, seberapapun kemudian kita melakukan konservasi energi, maka kemudian untuk menjalankan satu bangunan itu pasti masih butuh listrik, pasti masih butuh energi. Inilah kenapa kemudian kita harus melakukan upaya lain. Dan inilah kemudian yang berkembang konsepnya. Jadi konsep green building itu sekarang sudah menjadi self-sufficient building, di mana kemudian self-sufficient building ini itu adalah bagaimana building itu kemudian bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, terutama kemudian dengan memakai solar rooftop, ya. Ada kemudian yang memakai ada beberapa setahu saya di luar negeri, tapi ya itu memakai wind turbine di atasnya, meskipun hanya untuk penerangan, tapi lumayan kemudian untuk bisa memenuhinya. Di ada beberapa Jepang itu pakai tubular wind turbine, itu seluruh penerangan bisa tercover di situ. Ada juga kemudian yang memakai cogeneration. Yang ada beberapa gedung Jakarta pakai cogeneration. Artinya bagaimana kemudian bukan hanya green building itu bisa diimplementasikan, tapi kemudian building juga kemudian bisa dipasok oleh energi yang lebih bersih. Dan memang menjadi tren dan juga menjadi satu perkembangan yang terkini ya di Jakarta. Bahkan contoh saya Jakarta, dan kebetulan juga proyek saya untuk Aeon Mall itu sudah kami lakukan implementasinya untuk 500 kW, dan ini cukup untuk menerangi satu tiga lantai ya. 500 kW itu hanya untuk dia dipisah untuk penerangan saja, dia cukup untuk tiga lantai. Dan kemudian untuk solar rooftop di sini itu cukup bisa mengurangi energi yang kemudian dulunya dipasok dari PLN. Jadi ini disuplai untuk lighting pada area parkir, dan kemudian lighting untuk beberapa lantai. Dan pada siang hari kelebihan daya akan disimpan di storage baterai untuk digunakan pada malam hari. Jadi ini menggunakan baterai. Baterainya kebetulan ada 120 kW. Tidak cukup kemudian untuk bisa dipakai untuk seluruh energi seluruh gedung, tapi kemudian solar rooftop di sini sangat bermanfaat untuk menurunkan pasokan listrik dari PLN, karena ini hitungnya adalah nol emisi. Ya, nanti kita akan cerita masalah nol emisi seperti apa. Sementara pada pabrik itu juga sudah mulai ya. Ingat bahwa pabrik tadi adalah bangunan komersial juga. Ini adalah salah satu contohnya di Indeso, dekat rumah saya di sini, dan juga proyek saya itu 500 kW juga. Sementara sekarang ini saya juga lagi konstruksi, itu ada 2,6 MW, itu di Semarang ya, pabrik furniture, itu kemudian juga pakai solar rooftop. Jadi intinya bahwa ini sudah menjadi tren, self-sufficient building itu sudah menjadi tren dan jadi semacam keharusan. Tapi kemudian kenapa mereka melakukan? Ini kan mahal gitu ya. Ternyata latar belakangnya ada tersendiri lagi. Kenapa kemudian bangunan mall, kemudian pabrik dan yang lainnya kemudian berusaha kemudian untuk saya harus dipasok oleh energi yang lebih bersih. Saya tidak mau hanya mengandalkan PLN. Ternyata bukan masalah pasokan. Mereka juga bicara adalah masalah bagaimana kemudian menghitung emisi yang ada dalam bangunan tersebut. Mereka bicara masalah bagaimana kemudian menghitung emisi dalam pabrik, dalam mall, di dalam rumah sakit, dan di dalam bangunan mereka. Kenapa? Karena pada saat ini memang berlomba-lomba
semuanya berusaha untuk menurunkan emisi dan menjadi kontributor dari pengurangan emisi secara global. Jadi ada satu tren ini kemudian diamini ya oleh World Green Building Council. Mohon maaf, tolong dimatiin suara yang bocor adiknya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi semua ternyata tren-tren tersebut itu menjadi satu gerakan global. Bagaimana building atau bangunan itu tujuan utamanya pada tahun 2030 semua bangunan baru ya harus zero carbon emission dari tahun 2030. Artinya kemudian apabila teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik itu bangun satu bangunan 10 tahun lagi, satu commercial building, dari awal sudah bilang bahwa bangunan saya adalah net zero emission. Bangunan saya adalah carbon neutral. Artinya meskipun saya memakai listrik PLN, meskipun saya sudah mulai konservasi energi dan segala macam, itu kan masih ada ya energi yang kemudian dipakai. Tapi semuanya sudah net zero. Dan kemudian ada satu gerakan lagi, 100% buildings itu harus operasi net zero carbon by 2050. Artinya kemudian gedung-gedung lama pun yang sekarang sudah beroperasi, itu pelan-pelan kemudian akan didorong untuk menjadi net zero. Sekali lagi ini karena memang kebutuhan global. Kita bicara masalah perubahan iklim, kita bicara masalah penurunan emisi yang kemudian menjadi target global. Dan bahwa kemudian kenyataan 40% emisi terjadi dalam bangunan komersial, itu satu keniscayaan. Itulah yang kemudian harus dikurangi. Dan percayalah, ini sedang terjadi di Indonesia. Bahkan di Indonesia. Saya banyak kemudian, bahkan dalam satu tahun terakhir, itu saya sudah melakukan model perhitungan untuk, berapa ya, 1, 2, 3, 4. Ada 5, 6 perusahaan raksasa Indonesia yang mereka sudah mulai menghitung emisinya, dan mereka sudah mulai bicara bagaimana menurunkan emisi. Jadi perusahaan-perusahaan ini minta kemudian untuk dihitungkan emisinya. Dan perusahaan-perusahaan ini juga sudah mempunyai target. Bahkan Anda akan sangat kaget kalau saya bilang bahwa bank-bank BUMN di Indonesia juga sudah mulai ke arah sana. Bahkan bank BUMN di Indonesia sudah mulai bilang, Pak Diki, kami rencananya dalam beberapa tahun ke depan itu harus net zero emission untuk seluruh kegiatan mereka. Artinya seluruh buildingnya juga termasuk. Kita bicara masalah seluruh kegiatannya. Bukan hanya untuk building saja, tapi seluruh kegiatan itu harus net zero emission. Saya bilang bagus. Kenapa kemudian mereka melakukan hal seperti itu? Inilah yang kemudian menjadi satu peluang bisnis baru ya. Karena kita bicara masalah dunia yang sekarang bergerak ke arah kesadaran global untuk perubahan iklim. Jadi semuanya harus menurunkan emisi. Dan kemudian ternyata COVID itu kemudian mempercepat gerakan ini. Pandemi yang kemudian terjadi di seluruh dunia, ya, yang kemudian menyebabkan kesehatan, risiko kesehatan, keselamatan, produktivitas dan segala macamnya ya terjadi di perusahaan. Kemudian juga ada masalah bicara masalah pemangku kepentingan eksternal, itu terjadi perubahan pun pada konsumsi, gangguan rantai pasokan dan yang lain-lain itu ini semuanya terjadi. Jadi terjadi banyak gangguan pada sistem yang selama ini memang sudah kita bangun bersama. Nah, secara global kemudian kesehatan masyarakat, jarak sosial, penurunan emisi, penurunan polusi dan segala macamnya juga menjadi pertimbangan utama. Inilah yang kemudian terjadi. Pertanyaannya kemudian apa yang akan dilakukan setelah ini semua berakhir? Apakah kemudian kita harus fokus? Iya, kita harus fokus tetap pada penanganan pandemi. Tapi kemudian kita juga harus fokus pada penanganan pasca pandemi seperti apa.
tren yang terjadi. Fokus investor meningkat dengan mempertimbangkan, terutama setelah pandemi ini ya, ini dalam 2 tahun terakhir, karena pandemi ini sudah 2 tahun, dan dalam 2 tahun terakhir memang terjadi tren, investor lebih fokus pada poin ESG. ESG kita tahu adalah environment, kemudian S-nya adalah social, G-nya adalah governance. ESG inilah yang kemudian harus dipenuhi oleh perusahaan. Jadi investor lebih tertarik pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan ESG-nya secara benar. Ada adanya pengawasan publik, peraturan pemerintah, dorongan untuk pekerjaan ramah lingkungan itu menjadi fokus utama sekarang. Kemudian yang kedua, ternyata juga kita banyak bicara masalah peningkatan akan atas pentingnya sosial bagi perusahaan dan investor, ya perawatan kesehatan dan yang lain-lain. Dan inilah yang kemudian diharapkan bisa tumbuh secara cepat. Kesadaran-kesadaran ini juga membuat investor sangat tertarik pada peluang-peluang yang kemudian fokus pada keterkaitannya lingkungan, energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, karya kerjaan hayati, dan obligasi hijau. Dan kemudian penanaman struktural investasi berkelanjutan di seluruh kelas aset ya, ini juga terjadi. Ini kita bicara masalah investasi berkelanjutan yang kemudian sekarang menjadi tren di pasar modal. Jadi orang melihatnya sekarang perusahaan bukan hanya yang profitable, tapi juga yang ramah lingkungan, yang kemudian climate friendly. Dan keuntungan bisnis harus tetap terlihat walaupun dalam keadaan volatilitas pasar saat ini. Jadi tren-tren inilah yang sekarang terjadi. Dan khusus untuk yang hijau ini, ya, investasi berkelanjutan dan kesadaran investor pada tetap fokus pada peluang terkait lingkungan, dua hal inilah kemudian juga menjadi pendorong utama terjadinya gerakan-gerakan untuk menurunkan emisi pada perusahaan. Jadi kalau saya lihat memang tadi gambar-gambar dan foto-foto yang tadi ditayangkan oleh teman-teman dari teman teknik fisika itu adalah SDGs. Jadi SDGs ini adalah salah satu menjadi tujuan utama ternyata untuk bisnis. Karena kalau kita bicara masalah keberlanjutan, kita selalu bicara masalah SDGs ini. Meskipun kemudian di dalam implementasinya dalam perusahaan, maka yang mendominasi adalah ESG tadi. Environment, social, dan governance. Dan pelajaran yang kemudian kita bisa petik dari pandemi sekarang, maka sebetulnya adalah pandemi itu justru mendorong orang untuk lebih ke arah gerakan-gerakan yang berwawasan hijau. Dan kenapa? Karena orang sekarang pada saat pandemi mengalami, oh ternyata dunia akan jauh lebih bersih, jauh lebih enak pada saat kemudian kita ada pandemi. Tapi apakah ini kemudian bisa terjadi secara berkelanjutan? Ya tentu tidak, karena akan ada recovery. Dan ternyata recovery ini justru trennya ke arah yang balik lagi ke arah awal, kalau kita tidak hati-hati. Jadi pada saat recovery, itu harusnya kemudian sudah mulai lari ke arah yang berkelanjutan. Karena kita tahu bahwa kemudian kalau kita bicara masalah pandemi ya, itu sebetulnya baru sedikit sekali lah yang menyebabkan kerusakan dunia ya. Yang ini kan yang ekstrem manusianya saja ya. Padahal kita lihat di sini kalau kita bicara COVID-19 ini banyak yang percaya bahwa COVID-19 itu sebetulnya hanyalah salah satu kemerosotan yang terjadi sekarang ya, kerusakan yang terjadi, berikutnya adalah resesi, kemudian yang lebih besar lagi itu adalah perubahan iklim yang akan menyertai apabila kita tidak hati-hati, dan terakhir adalah kalau perubahan iklim yang terjadi, maka terjadi kolapsnya seluruh keanekaragaman hayati. Dan inilah yang kemudian akan bisa menyebabkan kolapsnya seluruh kehidupan di muka bumi.
Jadi ingat bahwa kalau kita sekarang banyak fokus pada pandemi, tidak hanya pandemi yang kemudian menjadi pertimbangan utama, tapi adalah masalah resesi, perubahan iklim, dan biodiversity. Dan kemudian pada saat pandemi ini juga sudah dilakukan beberapa kali survei. Ini adalah pada saat saya ambil ini dari GlobeScan untuk sustainability survey. Bahkan pada saat terjadi pandemi, ya, ternyata implementasi sustainable development berdasarkan survei, perubahan iklim tetap menempati posisi yang tertinggi. Artinya perusahaan-perusahaan itu sadar bahwa pandemi boleh saja terjadi, tapi kemudian kita harus tetap menyelamatkan bumi, dan kita harus secara global kemudian bersatu untuk mencegah perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah ternyata biodiversity loss atau kerusakan keanekaragaman, ya. Kemudian adanya water scarcity atau kurangnya air, kemudian baru kemudian yang lain-lain. Intinya bahwa ternyata perusahaan-perusahaan sekarang sangat aware, sangat concern, dan sangat perhatian pada isu-isu dan pada kegiatan-kegiatan untuk pencegahan perubahan iklim. Jadi, sekali lagi ini baru dilakukan Desember yang lalu, survei ini, dan saya baru dapat datanya Februari lalu, ya. Bahwa ternyata trennya tetap ke arah perubahan iklim. Apapun yang terjadi, pandemi dan segala macam, ternyata memang secara global tetap sadar perubahan iklim harus dicegah. Inilah yang kemudian menyebabkan perubahan paradigma di dalam pembangunan komersial. Jadi kalau sekarang banyak yang masih bertangani itu old style commercial building, ya, kemudian sudah beranjak ke arah green building, maka kemudian tadi ada tren sebelum pandemi itu adalah self-sufficient building, dan pada saat pandemi itu ada tren baru lagi, itu adalah sustainable and healthy building. Sempat keluar beberapa tambahan untuk standar green building itu khusus untuk healthy building, bagaimana kemudian bagaimana kemudian filter dan segala macam itu masih sempat keluar kemarin, sustainable and healthy building. Tapi kemudian tujuan akhirnya itu adalah carbon neutral building. Artinya bahwa ternyata bahwa standar yang green building bahkan itu masih kurang. Kita kemudian masih beberapa langkah lagi harus dilakukan, itu adalah carbon neutral building. Dan berdasarkan dari langkah-langkah yang saat ini memang sudah banyak dilakukan, baik itu oleh perusahaan maupun oleh konsultan, maka memang langkah-langkah untuk menjadi carbon neutral building, bahkan carbon neutral company atau net zero company, itu pertama kali satu perusahaan itu harus melakukan audit dan pendataan emisi perusahaan. Jadi harus dilakukan adalah skop 1, skop 2, dan skop 3. Emisi-emisi yang kemudian harus dicatat. Kemudian juga setelah kita lakukan audit, jadi bukan hanya audit energi, ya, tapi sampai pada audit dan data emisi perusahaan. Ini sudah berbeda daripada audit energi. Ini ada beberapa langkah tambahan untuk kemudian kita bisa melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah menghitung jejak karbon dan emisi di dalam perusahaan atau dalam building tadi. Kemudian yang ketiga, itu adalah membuat target pengurangan emisi dengan berdasar pada teknologi dan efisiensi sistem operasional. Jadi dari pendataan emisi dan menghitung jejak karbon tadi, kita akan tahu bahwa oh ternyata bagian sinilah yang kemudian emisinya paling tinggi. Dan kemudian kita bisa buat target pengurangan emisi. Kemudian juga perencanaan pembiayaan, termasuk kemungkinan peluang pasar karbon. Bagaimana kemudian menggunakan pasar karbon. Juga dihitung juga internal carbon pricing, kemudian implementasi pengurangan emisi, dilakukan evaluasi, dan kemudian offsetting. Offsetting atau menghapus keseluruhannya. Bagaimana kemudian langkah-langkahnya satu persatu? Jadi kalau kita bicara audit dan pendataan emisi perusahaan, maka kita bicara masalah juga tujuannya adalah untuk mengurangi emisi. Jadi pengurangan emisi di perusahaan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain contohnya adalah implementasi efisiensi energi. Ya. Ingat bahwa energi dalam satu
bangunan atau perusahaan itu biasanya adalah penyumbang emisi terbesar. Melakukan implementasi efisiensi energi itu selalu menjadi langkah pertama karena biasanya yang paling kelihatan dan kemudian bisa waktu pengembalian modalnya lebih cepat. Kemudian penanganan pengurangan limbah. Penanganan dan pengurangan limbah. Karena limbah itu, kalau kita bicara limbah gedung atau limbah perusahaan, biasanya mengandung metan yang 25 kali lebih tinggi emisinya daripada CO2. Kemudian juga melakukan implementasi energi terbarukan, artinya kemudian mengurangi ketergantungan dari listrik yang dipasok dari jaringan, sehingga kita memakai listrik yang nol emisi. Meskipun kalau dihitung pakai LCA, sebetulnya juga tidak nol sekali ya, tapi emisinya ada di perusahaan pembuat biasanya, hitungannya. Jadi ini hitungan di kita, kalau kita menggunakan solar rooftop katakan, maka emisinya adalah nol dibanding dengan emisi dari jaringan PLN. Kemudian penggantian teknologi dan sistem yang lebih bersih. Jadi ini yang kemudian bisa dilakukan di perusahaan untuk mengurangi emisi. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan serapan karbon. Jadi serapan karbon itu sebetulnya adalah partial offsetting atau offsetting sebagian. Karena kalau kemudian seluruh penggunaan energi katakan ya, ini emisinya adalah positif, jadi positive emission, maka kalau kita menanam pohon itu adalah negative emission, artinya negatif. Positif tambah negatif, positifnya menjadi berkurang. Apabila negatifnya lebih besar daripada positif, maka akan bisa terjadi nol atau bahkan minus. Kalau terjadi nol, itu disebut sebagai carbon neutral atau net zero emission. Kalau menjadi minus, maka kemudian kita memberikan kontribusi pada alam. Dan semua dihitung berdasarkan ton CO2 yang berhasil dikurangi atau diserap. Sementara pendanaan untuk implementasi, selain dari perusahaan, itu bisa diakses dari bank nasional, internasional, termasuk pasar karbon. Ini selain dari perusahaan ya. Nah, biasanya kemudian apabila perusahaan-perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang lebih bersih, itu kemudian akan bisa melakukan akses terhadap bantuan nasional dan internasional seperti Green Climate Fund, kemudian juga pasar karbon dan yang lain-lain. Jadi langkah pertama kalau kita ingat tadi itu adalah untuk masalah perhitungan emisi ya. Kita melakukan audit untuk emisi. Biasanya sekarang ini kalau kemudian teman-teman perusahaannya itu masuk dalam pasar modal dan dia sudah ada apa namanya? Sudah IPO ya. Maka kemudian salah satu persyaratannya itu harus ada sustainability report atau laporan berkelanjutan. Di mana dalam laporan berkelanjutan itu harus diungkapkan. Harus diungkapkan berapa emisi kita, bagaimana cara mengukurnya, dan di mana emisi tersebut terjadi. Artinya kita harus mengungkapkan secara transparan bagaimana setiap bangunan atau kemudian fasilitas atau kemudian perusahaan dan kegiatan diukur emisinya dan analisis peluang penurunannya untuk mencapai target penurunan emisi dan mendorong peningkatan kelanjutan sektor bangunan. Dan model pengumuman inilah yang kemudian dilakukan dengan cara menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun, terutama untuk perusahaan yang go public. Yang saat ini sudah banyak sekali standar dan model pengungkapan emisi perusahaan, termasuk untuk level internasional. Kita kenal ada CDP, kita kenal ada carbonneutral.com, dan macam-macam yang lain. Tapi intinya adalah, ini adalah bagaimana perusahaan secara jujur, ya, intinya adalah kejujuran perusahaan untuk mengungkapkan bahwa inilah dosa saya. Inilah dosa saya kemudian menggunakan energi untuk kepentingan industri, menggunakan energi untuk kepentingan aktivitas, hotel, dan kemudian bagaimana kemudian saya berencana untuk menurunkan emisi. Bagaimana kemudian saya berusaha untuk meminimalisir emisi tersebut sehingga kemudian betul-betul menjadi perusahaan yang lebih bersih lingkungan dan akhirnya menjadi nol emisi. Dan ini biasanya kemudian diungkapkan pada laporan berkelanjutan.
Dan selain laporan berkelanjutan yang secara tahunan disampaikan sebagai pertanggungan jawab perusahaan, maka kemudian perusahaan juga bisa menempelkan kinerjanya pada laporan-laporan keberlanjutan yang sekarang ini dikelola oleh pihak ketiga, dan kemudian secara online perusahaan ini juga bisa mengungkapkan bagaimana kemudian kinerjanya dalam penurunan emisi. Kalau Anda bertanya, perusahaan apa saja yang ikut? Di Indonesia sudah banyak sekali, lebih dari 100 perusahaan. Termasuk Pertamina, BRI, Unilever, dan perusahaan-perusahaan besar yang mungkin saat ini teman-teman sedang incar, ya, mereka semua sudah melakukan itu. Dan inilah kemudian pentingnya dilakukan MRV untuk kemudian bisa mengukur emisi dalam perusahaan tersebut. MRV itu adalah, M-nya adalah measurement, R-nya adalah reporting, V-nya adalah verification. Biasanya kalau kemudian dalam satu perusahaan itu minimal itu dilakukan M sama R-nya. Bagaimana kemudian personel-personel dalam perusahaan tersebut bisa mengukur emisinya ada di mana dan kemudian berapa emisinya. Jadi elemen-elemen dari MRV biasanya adalah scope-nya, ya. Kemudian metodologi yang digunakan apa untuk mengukurnya. Kemudian ada baseline-nya. Baseline adalah dasar dari emisi sebelum dilakukan pengurangan, ya. Kemudian ada measurement dan sistem. Bagaimana kemudian sistem tersebut bisa dilakukan dan diimplementasikan itu biasanya dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif ini kemudian apabila data-data kuantitatif kurang mendukung, biasanya dilakukan wawancara terhadap siapa yang menangani, berapa banyak dia membuang sampah, katakan, susah diukur, ya. Kemudian berapa kali dalam tiap hari dia melakukan pemantauan, itu juga kualitatifnya biasanya ada, tools-nya itu adalah interview. Dan kuantitatif itu adalah dari data-data kuantitatif seperti misalnya kalau dalam satu perusahaan itu adalah pembelian BBM, pembelian listrik, dan kemudian juga penggantian refrigeran, ya, refrigerannya AC dan yang lain-lain. Dan kemudian dalam MAV tersebut juga lakukan, langkahnya adalah lakukan reporting atau pelaporan. Dan biasanya kalau kemudian sudah menginjak pada perusahaan yang sudah internasional, dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Baru kemudian kalau kemudian ini masuk di dalam lingkup pasar karbon, itu benar-benar ada resisti. Kalau tidak, benar verifikasi cukup dilakukan oleh pihak ketiga atau minimal tim internal dalam satu perusahaan tersebut. Inilah yang kemudian diungkapkan ke publik. Ya. Kalau kita bicara MRV juga, maka sebetulnya ada beberapa skala MRV, di mana kemudian yang membedakan itu adalah faktor emisi yang dipakai. Kan, karena orang menanyakan, kalau saya kemudian menghitung jejak karbon pada dengan memakai jejak karbonnya listrik PLN, katakan, maka berapa? Kalau kemudian menggunakan standar dari IPCC, International Panel on Climate Change, di mana IPCC itu banyak mengeluarkan metodologi untuk bagaimana menghitung emisi satu sistem, maka kemudian biasanya yang paling kasar faktor emisinya itu adalah pakai default emission atau default value. Katakan default itu biasanya contohnya adalah rata-rata global, itu default value yang dipakai oleh si IPCC. Apabila kemudian satu negara tidak mempunyai faktor emisi sendiri, maka kemudian dia pakai faktor emisi global. Tapi apabila kemudian negara tersebut sudah memiliki faktor emisi, maka kemudian dia memakai faktor emisi nasional. Dan apabila kemudian negara tersebut sudah lebih canggih lagi dan sudah lebih bagus lagi, dan kemudian diukur bahwa ternyata berbeda nih faktor emisi satu pulau dengan pulau lain, maka dia bisa pakai faktor emisi subnasional, di mana akan lebih akurat lagi. Dan kemudian terakhir, dia bisa juga memakai yang lebih akurat daripada subnasional ini apabila kemudian peraktivitas emisi tersebut sudah pernah dihitung, seperti penggunaan kertas, kemudian penggunaan, itu adalah peraktivitas, ya. Nah, itu bisa saja kemudian dia menggunakan
faktor emisi yang lebih detail lagi. Ya, ini kami biasanya menyebut kalau yang ABC itu adalah default value ya. Kemudian kalau nasionalnya adalah tier 1 atau tier 1, ini adalah tier 2 ya. Ini adalah tier 3. Tier 3 itu yang paling-paling ini paling akurat. Nah, inilah yang sudah harus dilakukan dan kita juga harus tahu bahwa semua kalau kita bicara emisi itu adalah standarnya standarkan dengan faktor emisinya adalah karbon dioksida atau CO2. Jadi semua dihitung berdasarkan ton CO2. Kalau sekarang ini katakan faktor emisi dari CO2 itu dinyatakan sebagai 1, maka metan itu adalah 25 kali lipatnya. Artinya kemudian mengurangi metan 1 ton itu setara dengan mengurangi 25 ton CO2. Kemudian nitrous oxide atau N2O itu 298 ton. Ini dihitungnya apa? Dihitungnya berdasarkan daya rusaknya terhadap bumi. Atau dihitung berdasarkan potensi dia untuk menyebabkan global warming atau pemanasan global. Maka ternyata memang zat-zat yang lain yang kemudian biasanya juga kita keluarkan di dalam bangunan atau dalam perusahaan, maka ada banyak yang kemudian lebih merusak. Contohnya adalah metan tadi. Ini adalah biasanya terjadi ada di limbah ya. Atau N2O itu bisa terjadi pupuk. Atau di sini. Ini bahkan ada 1.300 kali lipat dan ini kita nggak sadar bahwa hidrofluorokarbon atau HFC itu adalah yang biasa kita sebut sebagai freon AC. Ya. Ini adalah freon AC. Ini rata-rata bahkan kalau untuk HFC ini itu adalah 1.300 kali dari karbon dioksida. Jadi kalau satu perusahaan apalagi chillernya besar itu mall gitu ya, setahun dia itu 1 ton menggunakan HFC, maka betulnya dia 1.300 kali lipat lebih merusak atau lebih menyebabkan pemanasan global. Ya. Dan semuanya ini pengungkapannya itu harus transparan, kemudian bisa dihitung atau credibility-nya jelas, kemudian juga sedapat mungkin harus permanensi bisa dibangun kalau kemudian kita robust metodologi. Maaf ya, saya pakai bahasa Inggris dikit-dikit karena maklum, saya juga rumah saya di Jaksel. Dan di dalam satu perusahaan, yang paling penting kalau kemudian kita melakukan kegiatan penghitungan emisi, kita mengerti proses dan aktivitas apa yang di dalamnya. Kemudian mengerti data apa saja yang harus diambil, dan mengerti dari mana data tersebut harus diambil atau didapatkan. Jadi contoh ini dalam satu perusahaan, kita tahu bahwa perusahaan ini pakai apa sih pabrik ini? Oh, ternyata ini adalah alatnya adalah listrik. Berarti harus minimal ada data pembelian listrik dari PLN. Oh, ternyata di sini kalau listrik PLN mati, itu pasti pakai ada BBM, kan? Oke, berarti data BBM juga harus kita cari. Ini dalam satu bangunan ya, ini kan bangunan komersial. Ternyata di dalamnya ada macam-macam seperti ini. Oh, ternyata selain listrik dan BBM ada apa lagi? Oh, ada limbah. Oke, ada limbah. Ada apa lagi nih selain di sini? Oh, ternyata juga ada refrigeran. Terus ternyata ada apa lagi? Ini harus dicari. Nah, itulah yang menyebabkan emisi itu kemudian harus dihitung. Nah, ini contohnya listrik, BBM, gas, batu bara, ya, untuk proses manufaktur selalu ada. Sementara energi terbarukan betulnya bisa untuk mengurangi itu. Ya. Kemudian perusahaan itu biasanya sudah punya target ya, perusahaan yang baik dia punya target untuk penghematan energi dan mengurangi emisi. Ini biasanya. Tapi yang biasanya ada itu baru penghematan energi. Pengurangan emisi itu baru-baru aja. Kalau perusahaan sudah bicara masalah laporan sustainability. Ya. Nah, semuanya itu kemudian dikompilasi dalam satu sistem akuntansi energi dan kemudian dikalikan lagi dengan faktor emisinya. Sehingga kita akhirnya menjadi tahu kalau kita bicara masalah energi di sini ya, ini kan energi semua nih. Kemudian harus kemudian kita hitung balik sehingga ini kemudian berapa emisi yang disebabkan oleh penggunaan energi kita dari LPG, diesel, kemudian dari dikurangi solar ya.
dan ada electricity purchase ya. Nah, inilah yang kemudian harus kita hitung ya. Scope 1-nya itu apa saja, scope 2-nya saja, dan scope 3-nya apa saja. Dan jejak karbon ini betul-betul harus kita hitung. Ini langkah awal yang sangat krusial, sangat penting. Sehingga teman-teman nanti bisa tahu bagaimana atau berapa besarnya jejak karbon di dalam satu perusahaan atau dalam satu bangunan saya, dalam satu pabrik saya, dan yang lain. Dan biasanya kalau sudah secara korporasi, itu bukan hanya di bangunan saja, tapi juga seluruh aktivitas. Bagaimana menghitungnya? Itu betulnya sangat sederhana. Emisi adalah faktor emisi dikalikan satu aktivitas atau volume. Artinya kalau teman-teman itu melakukan satu kali perjalanan menghasilkan emisi 1 kilo, berarti kan kalau kemudian ada 30 kali perjalanan, berarti 30 kilo kan? Itu benar harus diakumulasi semuanya. Dan faktor konversi, kalau orang-orang teknik fisika sangat paham masalah faktor konversi ya, maka harus kita punyai untuk menghitung emisi-emisi dalam bidang energi terutama. Dan faktor emisi banyak ya, ada emisi kelistrikan, BBM, emisi gas, emisi batubara, dan emisi biomasa. Tapi jangan salah, emisi biomasa atau pepohonan atau kayu yang kita bakar itu faktor emisi adalah nol atau netral. Karena sebetulnya biomasa itu nangkap CO2 dan kemudian bakar itu adalah melepaskannya lagi sebetulnya. Rilis lagi. Ini sebagai contoh adalah faktor emisi kelistrikan di Indonesia. Saat ini faktor emisi kelistrikan di Indonesia ada 117 grid yang berbeda faktor emisinya. Jadi jangan salah ya. Anda kemudian memakai listrik 1 kWh di Jawa ya, dengan memakai listrik 1 kWh di Kalimantan dan di Sumatera, maka emisinya berbeda. Emisi mana yang kemudian lebih tinggi itu tergantung dari faktor emisi grid-nya. Di Jamali atau Jawa Madura Bali itu satu jaringan listrik. Faktor emisinya kemudian kita lihat kalau expose ini 0,88, kalau ex ante di sini adalah berapa ini? 0,88 juga ya. Kebetulan sama. Ya. Ton CO2 per MWH per megawatt. Ya. Jadi untuk menghasilkan 1 megawatt hour, maka kemudian ternyata kita emisi kita itu adalah 0,88 ton. Ya. Atau gampangannya untuk 1 kWh, maka di Jawa itu adalah 0,88 kilogram setara CO2. Kenapa? Karena dalam sistem jaringan ini itu ada PLTU batubara, ada PLTU gas, ada diesel dan yang lain, meskipun ada geothermal dan yang lain. Kalau teman-teman lihat, ini nilainya berbeda. Nilainya berbeda pada saat kalau kemudian kita bicara di Rio katakan, ternyata 0,84. Atau kita bicara yang lebih rendah lagi, itu adanya di SRAM, itu 0,81. Ya. Ternyata beda-beda. Bahkan di Kalimantan ada yang 1,2. Jadi 1 kWh itu setara dengan 1,2 kilo batu bara. Ya. Tolong dimatikan itu yang masih bersuara ya. Mohon maaf. Nah, data yang disajikan itu biasanya digolongkan jadi scope 1, scope 2, maupun scope 3. Jadi teknik penyajiannya itu internasionally sudah sepakati. Jadi scope 1 itu adalah seluruh emisi langsung yang kita hitung, yang terjadi dalam satu kegiatan, dalam satu industri atau dalam satu bangunan, seluruh emisi langsung, yang kemudian bisa kita kontrol. Termasuk juga adalah pembakaran apa namanya BBM ya, untuk boiler, untuk gas gitu ya, kemudian juga kendaraan, juga AC ya, refrigerator, tadi semuanya masuk dalam scope 1. Jadi kalau teman-teman tanya scope 1-nya berapa emisinya, oh ya berarti adalah emisi-emisi yang kemudian saya timbulkan karena penggunaan energi atau kegiatan lain yang kemudian bisa dikontrol. Nah, scope 2 atau indirect emission ya,
itu adalah emisi-emisi yang kemudian tidak bisa kita kontrol dan terjadinya tempat lain. Contohnya adalah pada saat kita beli listrik PLN seperti tadi ya contohnya, maka kemudian itu adalah scope 2 karena emisinya terjadi di pembangkitnya. Kita pakai listrik iya, tapi sebenarnya emisi terjadi di pembangkitnya. Ini adalah scope 2. Dan scope 3 itu adalah segala jenis emisi yang lain di luar scope 1 dan scope 2. Contohnya apa? Contohnya kalau kemudian kita bicara Pak Dani atau Pak Yanto kemudian akan ke Jakarta, ternyata beliau kedua ke Jakarta dalam setahunnya 10 kali, dan kemudian ke Singapura 30 kali, maka apabila jejak karbonnya dihitung, ya, maka dia akan dihitung menjadi scope 3. Ya, traveling itu adalah masuk dalam scope 3. Perkembangannya adalah scope 3 kita itu biasanya adalah scope satunya pihak lain. Scope satunya penyedia jasa buat kita. Ini teman-teman yang bergerak di bidang sustainability akan sangat mengerti scope 1, scope 2, scope 3 ini. Nah, acuan-acuan banyak ya, teman-teman sudah pelajari sendiri bahwa kalau kita bicara masalah pengurangan emisi, itu ada efisiensi energi, ada acuannya, intensitas, pengurangan emisi, campuran air itu semua ada acuan-acuan sendiri dan kemudian ada standar-standar. Biasanya kemudian seorang auditor atau seorang apa namanya yang kemudian konsultan untuk pengurangan emisi itu mengerti bahwa memang ada berbagai macam standar seperti ini. Jadi contohnya saja ini hasil yang kemudian tadi dihitung itu biasanya digambarkan yang paling gampang dalam laporan keberlanjutan biasanya digambarkan dalam bentuk diagram ya. Nah, kelihatan di sini bahkan kalau kita bicara ESG tadi ya, laporan keberlanjutan itu ada training hours-nya karena ini menyangkut juga masalah karyawan kan. Kalau tadi ya. Kemudian ada injury rate atau kemudian ada water withdrawal, tapi kemudian khusus untuk emisi itu biasanya kemudian dihitung secara detail ya, lebih detail lagi sampai kemudian kelihatan berapa ini. Perbedaan antara katakan tahun 2017 di sini dengan 2018-2019. Ya. Kebetulan adalah salah satu perusahaan yang saya jadi konsultannya. Ya. Yang kemudian juga harus dipelajari itu adalah apakah kemudian emisi tersebut semuanya akan kita kurangi sendiri atau kemudian karena kalau kita kurangi pun itu kan pasti masih ada kemudian yang harus tetap harus pakai energinya ya. Sebagai contoh apabila kemudian dalam film tadi apabila kemudian kita bisa mengurangi efisiensi energi sampai kemudian pakai solar rooftop maupun yang lain, tapi kan kemudian kita masih butuh listrik untuk AC karena ternyata solar rooftopnya kurang, kita masih butuh listrik kemudian untuk kegiatan dalam bangunan atau dalam gedung tersebut. Maka untuk melakukan offsetting tersebut kita bisa melakukannya dengan melakukan offsetting sendiri dengan menanam pohon dan biasanya menanam pohon yang kegiatannya menyelamatkan atau kemudian mengurangi emisi dalam peatland dan yang lain-lainnya atau kemudian membeli karbon kredit dari luar karena karbon kredit dari luar itu fungsinya adalah menghapus dosa yang kita lakukan sendiri. Jadi fungsi dari kemudian kita membeli karbon kredit atau fungsi dari kita membeli jasa yang dilakukan oleh orang lain dalam bentuk akuan pengurangan emisi. Karbon kredit sebetulnya kan akuan pengurangan emisi ya. Maka kemudian ini gunakan untuk melakukan offsetting atau menghapus emisi yang tadi masih terjadi di kita itu menjadi emisi yang nol atau untuk menjadi zero emission. Jadi setelah semuanya dihitung, maka kemudian kita masih ada sisanya nih. Ternyata kita masih seperti manusia ya. Ternyata kita nggak luput dari salah dan dosa gitu ya. Untuk menghapuskannya ya kita kemudian menyuruh pihak lain untuk melakukan. Nah, itulah yang disebut sebagai melakukan offsetting tapi dilakukan pihak ketiga. Makanya kemudian kita harus tahu dalam satu perusahaan itu biasanya dihitung juga apa yang disebut sebagai internal carbon pricing. Internal carbon pricing itu adalah berapa sih biaya kita kalau kita menurunkan emisi 1 ton
dan berapa kemudian biaya kita kalau kemudian kita membelinya dari luar. Itu dibandingkan. Lebih baik kita beli dari luar atau repot-repot kemudian menurunkan sendiri di dalam. Ya. Banyak yang sekarang sudah terjadi ya, dan banyak juga aturan-aturan internasional yang mengikat, seperti nanti ada EU Carbon Border Tax yang kemudian mengharuskan barang Indonesia masuk itu ada sudah dilakukan pengurangan emisi, ada CORSIA, itu yang penerbangan internasional yang setiap kali kita terbang kemudian harus harus di offset gitu ya, dan sudah lakukan yang lain termasuk di Indonesia sekarang ada ETS atau Emission Trading Scheme secara sukarela. Dan pajak karbon itu juga akan dilakukan. Jadi ini yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pengurangan emisi. Jadi saling terkait karena perusahaan kemudian harus yakin apakah kita harus beli dari luar atau melakukannya sendiri. Ini sebetulnya adalah kuliah yang harusnya disampaikan dalam satu semester atau dua semester. Saya coba paparkan dalam satu perjumpaan ini. Jadi banyak. Jadi isu-isu lain ini bisa kita pelajari nanti bahwa memang perusahaan juga harus siap dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan kemudian betul-betul perusahaan harus bisa memberikan nilai positif. Jadi ini contoh kasus saja. Jadi dalam satu perusahaan biasanya ada tim khusus ya. Kalau ini kebetulan saya masuk dalam timnya, ini contohnya di saya. Ini dalam timnya, dan kemudian tim khusus inilah yang kemudian memberikan arahan bagi satu perusahaan untuk bagaimana kemudian perusahaannya sustainable. Bagaimana dia bisa mengurangi emisi? Bagaimana gedungnya bisa nol? Kemudian juga kalau kita lihat ternyata ini ada laporannya. Nih coba lihat nih, standar-standarnya banyak sekali nih, ISO dari 9001, 14000, Ecotex dan segala macam. Ya standar-standarnya. Nah ini adalah pengurangan emisinya nih, target-targetnya. Energy intensity kita ngukurnya pakai GRI katakan ya. Kemudian ada direct and indirect emission yang tadi saya jelaskan. Berapa sih direct and indirect emission akhirnya artinya ada scope 1 dan scope 2-nya berapa. Dan dia dihitung juga untuk scope 3 kalau untuk dalam Aditya Birla ini kasusnya. Ya, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat pengurangan emisi secara berkelanjutan ya. Di sini. Contoh kasus yang kedua, ini kita bicara masalah perusahaan BUMN. Kalau tadi adalah perusahaan swasta nasional di Indonesia, si Aditya Birla, perusahaan India sebetulnya. Kalau kita Pertamina katakan, ini adalah dari laporan keberlanjutan Pertamina yang jelas-jelas menyatakan emisinya berapa, kinerjanya berapa. Ini di setiap anak perusahaan harus dihitung. Dan kemudian secara korporasi itu kemudian dia dihitung total. Kalau kita tadi bicara masalah bangunan, ternyata bangunan itu hanya sebagian sangat kecil di dalam kegiatan yang sudah dilakukan Pertamina. Ya kan kita lihat menggunakan panel surya untuk sumber listrik kantor dan gedung di antaranya pada refinery unit 4 Cilacap. Ini dihitung. Dan 63 stasiun pengisian bahan bakar. Dihitung semua. Jadi dihitung semua efisien dari peralatannya efisiennya berapa, kemudian dihitung semua kemudian emisinya berapa. Dan upaya-upaya inilah yang kemudian dilaporkan setiap tahun. Tiap tahun. Jadi bayangkan sekarang banyak lapangan pekerjaan baru untuk tukang ngukur emisi seperti saya. Jadi contoh-contoh kasusnya di Pertamina ya, bagaimana kemudian mereka juga mengukur reduksinya di mana saja. Ya, kalau teman-teman berminat pada pada bidang perminyakan ya. Ingat bahwa perminyakan sekarang juga sangat-sangat diuber untuk masalah penurunan emisi yang terjadi sekarang. Ya, target-target penurunan emisi benar harus ada. Kemudian itu pengalaman saya sedikit untuk perusahaan yang lebih pada perusahaan dunia, itu ternyata iya, daripada kesadaran global, saat ini memang dorongnya adalah karena dari global. Kemudian kesadaran sudah mulai ada, tapi sangat terbatas. Ya. Dari 100 perusahaan, mungkin yang sadar betulan itu sekitar 10-an, tapi nggak apa-apa. Tapi tuntutan global untuk penurunan emisi itu kemudian yang mendorong mereka. Jadi tim berkelanjutan dalam perusahaan masih sangat lemah biasanya. Dan banyak menangani kasus perusahaan-perusahaan bahkan tidak punya catatan tagihan listrik. Adanya adalah catatan pembelian listrik dalam bentuk rupiah, itu setengah mati itu, kemudian menghitungnya. Kemudian emission disclosure itu juga menjadi salah satu tren baru bisnis. Mungkin itu yang saya sampaikan, kedepannya seperti apa,
kegiatan penurunan emisi akan semakin marak ya, akan semakin banyak lapangan pekerjaan terkait yang harus segera menjadi perhatian dunia pendidikan untuk melakukan integrasi tuntutan dunia usaha dan global ini dalam mata kuliah dan kurikulum pendidikan. Dan ini harus mulai. Jadi teknik fisika harus mulai. Jadi harus ada integrasi tuntutan dunia usaha untuk pengurangan emisi dan kemudian sustainability ini harus masuk ke dalam kurikulum. Dan ITS sudah memulainya, alhamdulillah. Saat ini juga, saya juga kebetulan sudah bantu Pak Atok ya, Atok Setiawan dalam S2 Renewable Energy. Salah satu mata kuliah yang kemudian saya ampu di situ adalah carbon pricing. Di mana sebetulnya di dalam carbon pricing itu saya bicara teknik-teknik sustainability dan bagaimana mengurangi emisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita masih punya waktu sekitar 40 menit ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Diki Edwin Hindarto atas materi yang luar biasa dan juga beberapa studi case serta pengalaman beliau. Kita bisa langsung masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya-jawab. Dan mungkin saya hendak menyampaikan terlebih dahulu bahwa para hadirin sekalian bisa menanyakan melalui dua cara. Yang pertama, langsung bertanya. Jadi nanti dipersilakan untuk resen dan berkomunikasi langsung nanti dengan Bapak Diki. Kemudian bisa melalui room chat yang sudah ada beberapa pertanyaan juga disampaikan. Jadi nanti setiap pertanyaan bisa langsung ditanggapi dan didiskusikan. Kemudian ketika selesai kita langsung beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama Bapak Diki. Ada satu di kolom chat dari Amita. Oke, saya siap aja langsung Mas ya. Karena saya terus terang jam 11 atau 11 lebih sedikit harus ke Jakarta ini. Saya sekarang ngomongin ke Jakarta. Ada pertemuan sangat penting saya. Jadi saya akan jawab satu-satu di sini. Siap. Jadi dari Bu Amita nih, ini Bu Amita untuk NZT pada bangunan komersial apa persyaratan batasan untuk mendapatkan serapan karbonnya? Jadi yang jelas kalau untuk serapan karbonnya kemudian harus ada metodologi untuk perhitungannya. Jadi kalau Anda melakukan sendiri itu harus ada memakai metodologi apa? Ya. Metodologi bisa macam-macam, itu bisa pakai metodologi nasional yang sekarang ini juga sedang saya usulkan. Mohon maaf saya terlalu banyak berperan di sini. Jadi saya lagi usulkan metodologi baru kemudian untuk serapan karbon dengan menanam pohon sendiri. Kebetulan saya menangani salah satu klien saya adalah Danone. Danone itu kemudian saya dorong kemudian untuk membuat metodologi. Dan bisakah dari area di luar bangunan komersial? Sangat bisa. Ya. Bahkan dari perusahaan tersebut di luar negeri bisa. Nah, kalau kemudian itu dalam bentuk kredit karbon. Jadi itu kemudian, karena emisi itu dilakukan dimanapun, itu kemudian seharusnya itu sama. Itu yang artinya 1 ton, kalau kemudian kita emisinya di Jakarta, itu sama dengan 1 ton di Surabaya atau 1 ton di New Zealand. Kalau kita memakai standar yang sama. Makanya MRV tersebut sangat sangat perlu standarnya yang dipakai harus tinggi dan harus sama. Kemudian Leopold Chioming, Pak Leopold kemudian bertanya, untuk bahan yang digunakan dalam siklus tertutup seperti misalnya refrigeran, apakah diperhitungkan emisinya? Ingat, kalau kemudian refrigeran itu tidak bisa kemudian selalu tetap bertahan ya. Ingat, AC bahkan siklus tertutup dalam setiap waktu itu diisi ulang. Artinya bahwa refrigeran tersebut habis. Itulah yang harus dihitung. Berapa kali ngisi freon? Nah, freonnya pakai apa? Kalau pakai hidrokarbon, itu nol. Tapi kalau kemudian Anda memakai HFC, Anda memakai CFC, apalagi ya, maka itu harus dihitung. Metode pengukuran mengacu pada referensi apa saja, selain IPCC, metode nasional, apakah bisa dia? Sangat dianjurkan bahkan memakai metode pengukuran nasional baru kemudian IPCC. Ingat bahwa semakin detail itu biasanya kemudian metodologi itu adalah metodologi yang setempat, tapi itu diakui secara nasional. Juga ada metodologi yang kemudian bisa diadopsi itu dari skema-skema seperti skema VCS, skema CDM dan skema yang lain-lain. Kalau itu belum ada metodologinya. Kemudian dari Amita lagi. Membeli carbon credit offsetting seperti tidak fair ya, terutama bagi perusahaan luar negeri, tidak fair bagi Indonesia. Nggak ada yang fair di dunia ini, Mbak. Nggak ada yang fair. Nanti kita akan bisa bikin sinetron perkara itu. Bagaimana kemudian fairness. Jadi memang kemudian offsetting itu adalah melakukan penurunan emisi tapi dengan menggunakan jasa orang lain. Dan kita membeli hasil penurunan emisi orang lain dengan menggunakan
mata uang yang sah dan halal ya, kalau bisa ada label halalnya. Dalam melakukan trading, fairness dalam jual beli tergantung pada posisi tawar bilateral. Akan Anda belinya di mana? Anda belinya itu over the counter, artinya beli pada penjual langsung, ataukah kemudian Anda belinya di pasar? Kalau pasar itu naik turunnya tergantung sekali dengan harga. Kalau kemudian bilateralan itu juga bisa dilakukan, ya. Dan itu kemudian harga terbentuk atas penawaran bilateral. Ada lagi yang ngomong prosesor, ini saya nggak tahu nih apakah saya nyebut saya profesor atau sebut saya prosesor, saya nggak ngerti. Kemudian ada Indra Bagus tanya, MRV apakah ada perusahaan yang menangani? Ada. Banyak sekarang konsultan-konsultannya. Satu-satunya saya. Dan proses bisnis MRV berdasarkan cuma emisi karbon atau seperti apa? Ya biasanya berdasarkan kontrak. Dan biasanya berdasarkan skop dari pekerjaan. Setiap bangunan pasti mengeluarkan karbon untuk menjadi zero emisi, maka bangunan tersebut harus membeli karbon untuk bangunan tersebut investasi energi terbarukan. Kalau investasi energi terbarukan itu sebetulnya tidak menghapuskan, tapi ini adalah menggantikan. Ya. Kalau menghapuskan, ini beda ya antara hapus dengan diganti. Kalau energi terbarukan, itu artinya Anda menghapuskan pasokan listrik, katakan dari PLN, menggantikan ya maksudnya. Tidak ada yang hapus di sini. Kalau menghapus itu artinya masih tetap memakai listrik dari PLN atau masih tetap membakar BBM, tapi kemudian dihapus oleh karbon ini atau dihapus oleh menanam pohon dan yang lain-lain. Ya. Kalau energi terbarukan itu adalah mengganti, berbeda. Kemudian Leopold tanya lagi, karbon kredit dapat menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi tanpa upaya perbaikan? Salah, ya. Karena konsepnya tidak seperti itu dan biasanya orang lebih takut beli karbon kredit yang sangat mahal sekarang. Dan contoh PLTU dapat saja, ini PLTU kalau suruh beli karbon kredit, semuanya untuk offsetting sampai 0%, PLT-nya langsung bangkrut. Pasti, gitu. Bagaimana cara membangunnya lembaga MRV Indonesia? Ini sesi yang khusus lagi, nanti boleh tanya saya, tapi bayar nih. Bagaimana caranya, karena langkah-langkahnya mungkin cuma beberapa orang yang tahu. Tapi yang jelas, lembaga tersebut harus terakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional. Kemudian Pak Krisnugroho tanya, apakah studi sertifikasi profesi kerja untuk quality control emisi karbon di perkotaan? Ada. Itu memakai ISO 4064 sama ISO 4065. Kemudian carbon taxing, jika terapkan di negara berkembang seperti Indonesia, apakah tidak akan berdampak buruk, Pak, terutama untuk rakyat menengah ke bawah? Ya, sekali lagi, bahwa hidup ini nggak pernah fair ya. Jadi carbon tax memang memang dampaknya bukan hanya pada rakyat menengah ke bawah, tapi seluruh rakyat, karena apply for all. Tapi tentu saja carbon tax itu kemudian akan diutamakan, mungkin langkah-langkahnya tidak apply for all, ya. tidak seluruh sektor, tapi bertahap pada sektor-sektor yang memang tidak mempunyai dampak yang terlalu tinggi terhadap perekonomian secara nasional. Tapi ingat, dampaknya pada sektor itu adalah hanya perlambatan sesaat. Prinsip dari carbon tax itu adalah close cycle, sehingga pada saat kemudian ada tax itu kemudian seharusnya dilakukan untuk memperbaiki lingkungan. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Justru yang diuntungkan adalah lingkungan. Kalau kemudian ada carbon tax, maka perusahaan akan berusaha untuk lebih mengurangi emisi. Ya. Untuk lebih jelasnya mengenai carbon tax, silakan googling nama saya, dan ada carbon tax, ya, Diki Adwindarto carbon tax, insya Allah tulisan-tulisan saya dan paper saya mereka carbon tax bisa Anda baca. Mungkin itu jawabannya, Pak, dari satu sampai terakhir. Atau ada Ibu Diah nih mau tanya sesuatu, Ibu Diah Syafitri. Oke, terima kasih Bapak Diki untuk jawabannya tadi. Kalau ada pertanyaan langsung silakan. Baik, dipersilakan kepada para hadirin, sekiranya hendak bertanya langsung bisa menggunakan fitur resen, kemudian nanti bisa langsung bertanya. Ya ada. Baik. Menarik. Belum ada sepertinya. Bagaimana? Jadi untuk ya? Saya kemarin diminta oleh panitia juga ya, untuk kemudian bikin semacam soal yang bisa jadi post
Ini ada Rian Permana ini mungkin akan tanya. Baik, Bapak Rian Permana, apakah hendak langsung bertanya atau melalui fitur chat? Masih mengetik, Pak, sepertinya. Oke. Jadi ada 10 pertanyaan yang sebetulnya nanti teman-teman bisa coba untuk mereview lagi apa yang sudah tadi saya coba jelaskan. Tapi yang jelas kalau kita bicara masalah pengurangan emisi, ini bukan lagi menjadi tren, tapi juga menjadi kewajiban, dan bahkan berkembang menjadi bisnis baru. Itu ceritanya. Baik, sekali lagi mungkin kepada Bapak Rian Permana, apakah tidak bertanya melalui room chat? Atau kalau misal tidak ada kendala, bisa langsung bertanya saja. Kalau Pak Leopold maupun Ibu Amerika, kalau mau tanya langsung silakan. Ya. Ini sudah ada di chat room. Oke. Apakah implementasi pengurangan emisi bisa berkaitan dengan manajemen energi atau audit energi? Ya, itu akan sangat terkait ya sebetulnya ya. Kalau kita bicara masalah audit energi, cuman kalau di audit energi yang diaudit hanya energinya saja. Kalau kita bicara masalah ESG, itu adalah semuanya dan bukan hanya masalah energi. Jadi ini adalah bentuk lain. Jadi kalau teman-teman masih berkutat pada audit energi untuk menjadi tugas akhirnya atau menjadi pokok bahasan, ya mungkin harus sedikit mereview atau melihat ke dunia luar bahwa sekarang sudah banyak yang kemudian arahnya lebih ke arah net zero emission. Apakah bisa menjadi dasar? Ya, bisa. Bahkan tadi, ya, kalau kita bicara contoh saya tadi, nah ini gimana caranya nih? Nah, saya contohkan tadi ya. Pada saat kami melakukan ini ya. Ya. Jadi ini adalah hasil dari energy audit, betulnya energy intensity ini. Jadi energy intensity ini hasil dari energy audit yang kemudian dilaporkan. Tapi kemudian energy tersebut diterjemahkan lagi. Ya. Hasil dari energy audit atau energy management kemudian diterjemahkan lagi. Energy audit kan kita bicara bagaimana kemudian kita menghitung penurunan emisi atau bagaimana kemudian kita menghitung energi yang digunakan dan bagaimana mengurangi energinya. Nah, semuanya kemudian dinyatakan dalam bentuk emisi. Ya. Tapi bukan hanya energi dan bukan hanya energi intensity saja yang kemudian kita lakukan. Ingat tadi bahwa kalau kita bicara scope satu saja, ya, itu adalah termasuk salah satunya adalah untuk transportasi. Itu biasanya tidak diaudit loh. Biasanya orang hanya mengaudit bangunannya saja atau pabriknya saja, tapi begitu ngirim barang ke klien, itu tidak pernah dihitung. Gitu. Pada saat kemudian perjalanan karyawan dari rumah ke kantor, itu tidak pernah dihitung. Tapi di dalam perhitungan emisi itu dihitung sebagai emisi. Ya. Jadi, contoh kasus. Saya ngitung katakan di salah satu bank, BUMN, ya, yang menjadi skop satu. Itu bukan hanya dari LPG, diesel, kemudian juga pembelian listrik dari PLN, ini skop 2 ya. Skop 1, skop 2, tapi dalam perhitungan skop 1, tapi juga termasuk adalah perjalanan dari karyawan dari rumah ke kantor. Sampai di situ, hitung. Pakai apa dia, pakai BPM, berapa kemudian. Atau kemudian bis karyawan, dihitung itu. Gitu. Tapi masih kemudian dasar dari energi manajemen tadi itu masih bisa menjadi sangat bisa menjadi dasar dari perhitungan emisi karena ini sudah plus-plus
manajemen lapas ini ceritanya. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Diki. Masih ada waktu tersisa, mungkin satu pertanyaan terakhir dari para hadirin. Oh ya, ini dari, langsung ada dua, tidak apa-apa, masih cukup. Dari Ibu Amita, apakah ada kriteria green commercial building misal melakukan hanya sebagian upaya penurunan emisi GHG dari energi? Iya, green building ya itu biasanya salah satu kriterianya itu adalah penurunan emisinya sekarang ya. Kalau dulu belum, kalau dulu baru green building itu biasanya mengacu pada lima hal yang tadi saya sebutkan, selubung bangunan, bahan bangunan, penanganan limbah dan yang lain. Tapi sekarang ada tambahan lagi, salah satunya adalah faktor emisi adalah emisi yang kemudian dilepas oleh bangunan tersebut. Ya, artinya bahwa ada pertimbangan lain, ada faktor penilaian lain di sini. Dan ingat, kalau standar tersebut sudah 10 tahun katakan tidak ada perbaikan, maka tinggalkan standar tersebut. Karena itu sudah pasti sudah usang. Ya, itu paling lama itu 10 tahun. Harusnya standar harus diperbarui. Karena ini kita harus lebih ini. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belajar masalah standarnya green building, masalah apa, ya dilihat terakhir kali kapan direvisi itu. Kalau terakhir revisinya tahun 2011, ya udah jangan pakai. Karena dunia luar jauh lebih cepat perkembangannya dan tuntutannya untuk standar-standar tersebut. Gitu, Pak. Baik, siap. Terima kasih, Pak Diki. Dan ini sebenarnya pertanyaan terakhir dari Bapak Hermawan. Apakah pengukuran emisi harus dilakukan lembaga resmi? Bagaimana dengan UKM-UKM di Indonesia lainnya? Ya, kalau untuk kemudian menjadi semacam emission disclosure yang kemudian dilaporkan dalam tahunan di pasar modal, dalam laporan sustainability, maka iya, dia harus ada lembaga resmi minimal ada yang tersertifikasi dalam melakukan perhitungan tersebut. Tapi kalau UMKM bagaimana? UMKM selama ini memang belum ada tuntutannya, tapi kalau kemudian bisa kita lakukan dengan sangat bagus. Dan ini sebetulnya kalau UMKM itu harusnya adalah tugas pemerintah di sini yang kemudian bisa menghitung. Dan UMKM kan sebetulnya tidak ada kewajiban. Meskipun begitu, sudah pemerintah sebetulnya bisa memantau dan memfasilitasi bagaimana UMKM tersebut juga kemudian bisa menurunkan emisi dan secara berkelanjutan. Gitu kira-kira, Pak. Baik, terima kasih Bapak Diki dan para partisipan yang sudah ikut meramaikan sesi diskusi ini. Dan karena kita ada keterbatasan waktu juga, maka dengan begini sesi diskusi pagi hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Untuk diskusi lanjutannya nanti, misalnya bisa menghubungi Bapak Diki langsung, ya? Ya, tadi ada beberapa yang tanya melalui japri ke saya. Saya tadi sudah bicara, saya gampang sekali dicari di sosial media. Tinggal saya di-mention di Instagram, ya, terutama. Karena saya pemain Instagram atau Facebook, ya, terutama Instagram atau di Twitter. Twitter saya jarang-jarang kemudian ini, jarang-jarang main tweet, tapi saya biasa di Instagram atau di Facebook atau kemudian di YouTube juga boleh. Ya. Baik. Terima kasih Pak Diki, dan karena kita sudah berada di ujung sesi, saya persilakan kepada Pak Diki mungkin ada pesan penutup, closing statement pada para peserta. Ya, teman-teman, saya tahu bahwa tadi yang ikutan dalam acara ini bukan hanya mahasiswa, ya, tapi juga ada banyak, saya baca tadi, bahkan datang dari perusahaan. Kita mungkin berdiri pada level yang berbeda untuk pemahaman terhadap penurunan emisi maupun pemahaman terhadap keberlanjutan, tapi tujuannya betulnya kan sama. Bagaimana kemudian perusahaan kita secara kedepannya itu lebih ramah lingkungan, kemudian lebih bisa dipertanggungjawabkan, jadi emisinya lebih rendah dan kemudian juga lebih bisa mencegah perubahan iklim secara berlanjutan. Dan saya pikir kita juga punya tugas bersama. Kalau teman-teman di mahasiswa itu, saya anjurkan kemudian untuk mencoba mencari tahu lagi ilmu-ilmu lain, bukan hanya di dalam mata kuliah, tapi mungkin juga ada banyak hal yang kemudian
di pasar kerja itu sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah masalah perubahan iklim. Ya, seperti yang sekarang sudah saya sampaikan. Tapi untuk teman-teman yang bergerak di bidang industri, ya sudah mulai saatnya memang kita betul-betul harus menurunkan emisinya secara langsung. Jadi bukan hanya emission disclosure, tapi juga emission reduction. Bahkan ke arah net zero. Karena memang tuntutannya ke arah sana. Kita tidak bisa lagi kemudian bicara teoritis, tidak bisa lagi kemudian kita bicara bahwa perusahaan saya bagus, perusahaan saya baik, tanpa kemudian ada pembuktian. Harus bisa dibuktikan dan itu harus transparan. Makanya, dalam kegiatan semacam ini, maka prinsip dari transparansi, accountability, dan kemudian juga permanensi itu betul-betul sangat dinjunjung tinggi. Jadi, setiap kegiatan itu harus transparan, ya. Artinya memakai metode apa, kemudian rumusnya seperti apa, disampaikan dengan cara bagaimana. Kemudian accountability, bisa betul-betul ditelusur balik, bisa dihitung. Ya. Kemudian permanen. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan ini kemudian secara permanen itu betul-betul bisa memberikan manfaat pada masyarakat dan alam sekitar. Mungkin itu yang bisa baik. Saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Diki atas sharing ilmunya dan juga pengalaman beserta tadi study case. Dan terakhir tadi ditutup dengan ajakan oleh Bapak Diki kepada seluruh elemen yang ada di room ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan, kita bisa jadikan bekal untuk banyak hal yang ke depan kita bisa lakukan, terutama di bagian emission control dan sustainability improvement. Baik, terima kasih banyak Bapak Diki untuk sesi waktunya pagi hari ini. Semoga senantiasa sehat selalu, sukses ke depan, dan semoga kita bisa kembali berjumpa di kesempatan selanjutnya. Dan terakhir, sebelum saya kembalikan kepada panitia, saya hendak membacakan beberapa poin yang bisa jadi poin utama, ya, tapi tidak terbatas di poin-poin yang akan saya sebutkan, bahwa kita pagi hari ini sudah banyak belajar target emisi yang bahkan di era pandemi tetap menjadi salah satu aspek utama yang tetap dikembangkan, terutama di bagian komersial dan bagian aspek kehidupan lainnya. Dan tentunya tadi kita belajar bahwa tidak hanya green building yang jadi fokus dan scope utamanya, tapi juga termasuk di sana ada emission control dan emission calculation yang tadi juga sudah dipaparkan. Dan juga tadi ada study case yang kita bisa lihat bersama bahwa perusahaan-perusahaan besar pun juga mempertimbangkan, ya, aspek ini dalam upaya pengembangan perusahaannya menuju tadi poin-poin yang utamanya disebutkan dalam SDGs. Dan kurang lebih itu yang kita bisa diskusikan, dan semoga apa yang kita peroleh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan tentunya bisa diaplikasikan sesuai dengan peran masing-masing yang dijalankan saat ini. Terakhir, saya menginformasikan pesan dari panitia bahwa rangkaian kuliah tamu ini akan masih berjalan, di mana ada beberapa episode lagi yang akan kita temui, dan untuk informasi lanjutannya bisa langsung dijumpai di kanal media sosial dari Laboratorium Vibrasi dan Akustik. Kemudian nanti untuk segala pertanyaan terkait pelaksanaan kuliah tamu ini juga bisa langsung ditanyakan ke CP yang tersedia di flyer ataupun informasi yang dibagikan nanti. Baik, terima kasih, dan saya selaku moderator mohon undur diri. Maaf atas segala salah kurangnya, dan terima kasih untuk semua partisipasinya dari rekan-rekan sekalian. Semoga kabar senantiasa sehat dan baik selalu dari keluarga dimanapun berada, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke MC atau rekan-rekan panitia. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi sesi selanjutnya itu penyerahan sertifikat kepada pemateri, yaitu Bapak Diki Edwin Hindarto. Untuk panitia dimohon untuk menampilkan sertifikat yang akan diserahkan. Ya, mungkin bisa dimulai dokumentasinya. Sebentar lagi akan saya screenshot. Mungkin itu yang share screen bisa.
Baik. Mungkin untuk Pak Diki bisa on cam terlebih dahulu nggih, Pak? Untuk sesi foto ini. Ya, terima kasih. Ini dapat sertifikat ya, hebat. Ya, baik. Nah, untuk itu 3 2 1. Terima kasih Pak Diki. Tolong dikirim ya ini. Menarik nih fotonya. Ada sertifikatnya. Baik Pak, nanti akan dikirimkan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa di stop share. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Diki untuk menyempatkan waktunya. Apabila Pak Diki ada kepentingan lain, mungkin diperkenankan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Sekali lagi, terima kasih Pak Diki. Terima kasih. Saya minta izin leave ya, karena saya harus ke Jakarta setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Diki. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih. Ini saya rencana minggu depan mau ke Surabaya, kalau mau ketemuan boleh. Saya mau ada kuliah tamu di Universitas Telkom. Dan menarik karena kalau Telkom offline, dan saya akan cerita justru masalah hasil pengukuran iradiasi di Surabaya yang saat ini saya taruh di Universitas Telkom. Itu sudah hampir selama satu tahun kami meletakkan alat untuk mengukur iradiasi, ya. Dan lucunya ternyata kegiatan ini baru dilakukan pertama di Indonesia. Kita ngomong masalah renewable, kita ngomong payah-payah masalah ini, ternyata bahwa kami adalah orang pertama yang membuat data iradiasi di Indonesia, dan nanti akan platformnya juga kami bagi teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam Pak Diki, terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya dipersilakan kepada para hadirin untuk mengerjakan post-test yang akan dibagikan melalui chat Zoom. Mungkin dari Pak Diki yang untuk mengerjakan post-test ini adalah 10 menit dimulai dari sekarang.
diberitahukan kepada peserta untuk link postesnya mungkin bisa di refresh supaya ada pilihan namanya. Terima kasih.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit, maka link posttest bisa ditutup. Saya izin mengingatkan kepada para hadirin untuk jangan lupa mengisi. Silakan, mungkin dari Rashid. Mohon maaf sebelumnya, panitia, apakah link posttest masih boleh bisa dibuka ya? Karena jaringan saya tadi bermasalah, ini baru bisa membuka linknya. Masih dibuka, silakan Rashid mungkin bisa langsung diisi. Oh, baik, terima kasih atas toleransinya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, sama-sama. Baik, saya izin mengingatkan kepada para hadirin untuk jangan lupa mengisi presensi kehadiran yang akan dibagikan melalui chat Zoom. Mohon diperhatikan untuk diisi dengan benar nama yang tercantum dalam sertifikat berdasar pada nama yang dituliskan pada presensi. Saya izin juga menginfokan. Saya juga menginfokan akan ada kuliah tamu selanjutnya. Mungkin dari panitia bisa bantu share screen. Ya, mengenai predictive maintenance to boost control performance oleh Pak Bayu Prima Juliansyah yang merupakan facilities engineer di Pertamina EP Cepu yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 April 2020 pukul 8 sampai 11. Baik, terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.